feel cozy, yeah. Bisa Inggris, bisa Jerman. Pay at the cash desk before filling your time. Oh, ini harus bayar ke cash. Bisa bayar cash ke sana, tapi harus bayar dulu katanya. Kok enggak pakai kartu lah dulu. Hey, bisa Inggris? Udah. Syukur lah. No. 10 euro. Wah, hati-hati loh. Wah, bahaya dong, ha? Setelah kita tanya di kasir, akhirnya udah jelas kalau kita harus bayar dulu dan itu akan restart nol otomatis, guys. Harus bayar dulu, berarti kalau udah masuk dulu baru dia nol ya? Iya, dia langsung dia bikin persyaratannya semua, baru dia mulai dari nol. Oke. Begitu ya? Kita beli makanan sini aja. Iya iya. Oke. Di sana udah tutup. Enggak, terlalu ramai. Di sini ada kondom, ada lip gloss. Nah, bedanya dan di Jerman, toilet di sini tuh gratis, nggak bayar. Toiletnya gratis, coy. Tapi bedanya dengan Jerman, kalau di sini toiletnya bau pesing, guys. Pesing parah dan kotor. Ini rest area.
Halo guys, kita ternyata udah hari ke 6. Kita ada berangkat Jumat dan ini hari Rabu. Hari ke 6 jalan-jalan setelah dari Amsterdam. Dari Amsterdam, Paris, dan ini kita lagi menuju ke Italia dengan mobil. Dan kemungkinan ini udah ada sekitar dari Hamburg ke Amsterdam, Amsterdam Disneyland Paris, Disneyland Paris ke ini ya udah ada sekitar 1500 kilo. Dan dari sini, karena dari Paris Disneyland itu ke Italia sekitar 460 kilo, sekitar 460 atau 500 ya, lupa tadi. Dan rata-rata setiap 400-500 kita maksimalnya segitu perjalanannya, dan kita transit di kota yang lain gitu. Dan ini kita lagi ada di perbatasan Prancis dan Italia. Dan kita mau lanjut perjalanan, masih 400 kilo lagi, guys. Masih 400. Dan di sini uniknya ya, kalau di Prancis itu toiletnya itu di rest area nggak ada koin. Dan di setiap rest area itu ada kasino. Dan apalagi ya? Dan udaranya kalau summer tuh benar-benar luar biasa panas. Jadi siap-siap beli banyak minum, banyak air, karena harus banyak minum air. Panas banget kalau summer. Hari ini aja di sini itu 30 derajat, guys. Oh, kan. Nah, ini dia rest areanya. Homes, famous. Luar juga kan di sini.